Coba yang sini, ayo. Mau takut pakai balon. Di sini kok lagi mandi. Jam berapa? Ya, setengah satu-satunan. Terus paring si besar niki, ngadu si kulo kan betul betul. Mbah, akhir itu ayah. Ya wis to isbien paling makan ngomong nang kos-kosan, nang iki ibumu istirahat. Enggak ngegewo ya. Enggak ngegewo, saya enggak merasa apa-apa gitu. Ya udah. Lah kok balik lagi yang itu saya yang besar, Tania itu lho. Mbah, Mas Andri iki awake ketetok ya peso. Iku sing cilik, sing iku sing ngono gitu ya. Heh, opo Andri tukaran perasaan kula nggih. Mboten ngeten nek kali bojone ngoten ngeten. Lha kok Ajam digowo Ajam golek wae, kula ngoten. Ajam itu anaknya ya. Ajamnya anak sing alih. Lha kula golek wae, maksud kok menawa ning kos-kosan. Kula mriko, mriko pun kebak utami iki anak kula pun darah sampe genah ngoten. Posisi korban pripun Bu putrane Ibu? Korban kadhane iki nunggu ngoten. Ibu selama ini ada permasalahan enggak antara ini? Enggak. Pernah dengar enggak? Enggak. Cekcok atau apa? Enggak. Enggak pernah ya, harmonis saja ya. Enggak. Pelaku tadi ketemu sama suami saya di pom bensin. Tangannya kan penuh dengan darah ya. Suami saya kira ya dia jatuh atau kecelakaan. Dia suami saya enggak tahu kalau dia itu habis menusuk adik saya. Terus dikejar, kejar-kejaran, anaknya diambil sama suami saya, tapi diambil lagi sama dia. Kan anaknya kan dibawa toh sama itu si pelaku, terus suami saya itu nyusul, terus diambil anaknya, maksudnya mau dibawa pulang sama suami saya ke sini. Tapi diambil lagi sama si pelaku. Terus iring-iringan gitu Mas. Ya terus suami apa? Terus iringan sampai segitiga, sampai segitiga sana kan ada mobil polisi toh. Dia tahu terus dia kabur lagi. Yang pelakunya itu. Sampai sekarang juga anaknya masih dibawa sama pelaku. Tapi Mas, kelihatannya ya kayak soal apa? Pelakunya juga harmonis, enggak pernah berantem di sini. Enggak pernah harmonis. Enggak pernah berantem, enggak pernah. Dulu kan tinggal di sini serumah sama saya sama ibu saya. Terus suaminya itu minta mandiri. Katanya mandiri kan lebih enak daripada bareng-bareng. Terus akhirnya itu suami ngontrak, ini baru 2 minggu di kontrak. Saya enggak tahu Mas. Tadi kan gini ya Mas Januar, tadi kan ngejar si anak itu pelaku ya sama suami. Terus suami ngejar sama pelaku Mas Januar ke kos sama adik saya. Terus adik saya kesini lagi, tapi suami saya belum pulang, masih ngejar dia tuh. Nah, adik saya bilang katanya adik saya yang perempuan itu yang korban itu ditusuk tuh. Posisinya gimana Mbak? Enggak tahu, saya enggak lihat Mas. Enggak lihat. Ke sana udah nganu udah apa? Rame ya. Ambulan udah rame. Enggak bilang sama Pak polisi. Datang ke sini tadi siang. Jam? Sekitar mungkin setengah satu. Setengah satu ya. Mbaknya tahu pas suaminya datang ke sini? Saya kan di belakang, saya cuma dengar kakak sepupu saya yang namanya Januar kan teriak-teriak. Katanya namanya Andre. Dalam bahasa Jawa ya Mas? Le, Andre tangannya mau diketahui, Azam digulung. Terus kakak saya bilang seperti itu, kakak sepupu saya. Terus bisa kan masih mandi. Ya sebentar lagi mandi, bisa gitu. Terus si pelaku itu pergi bawa anaknya itu. Sama katanya yang lihat itu hanya berdarah semua. Jadi pas datang ke sini, ya. Intinya dia teriak-teriak gitu. Ya dia manggil anaknya. Azam, Azam gitu. Azam ikut ayah. Gitu. Saya kan masih di belakang, tapi saya dengar suaranya ikut ayah gitu. Terus dicekat sama kakak. Terus dibawa. Langsung dibawa. Yang lihat ada tangannya berdarah siapa Mbak? Mas Januar. Mas Januar kali yang lihat. Kakak ipan jenengan. Kakak sepupu. Kakak sepupu. Terus akhirnya dikejar. Terus dikejar sama suami Mas Januar. Adik saya yang nomor 3 sama suami saya. Itu enggak ada omongan apa gak gitu. Enggak ada, dia langsung pergi kabur bawa anaknya. Punya ibu kan? Iya, tapi kan rumah saya sana. Sini kan hanya saya udah pernah ke sini. Terus yang ngekos di situ Bu, waktu itu Bu Ibu kenal? Ya kenal, waktu itu murid saya kok. Apa? Murid. Bekas murid. Bekas murid. Iya. Kelas 2 SD. Udah keluarga atau Pak Bu korban ini? Sudah berkeluarga, anaknya 2. Sudah keluarga ya? Iya, anaknya 2. Anaknya 2, terus tinggal di sini? Iya, baru tanggal 1 kemarin. Tanggal 1 kemarin ya? Iya, baru 2 minggu. Bu, kalau bisa diterangkan Bu, selama 2 minggu ada nggak kejadian-kejadian Ibu? Dengar nggak atau apa gitu? Saya tuh rumahnya di RT7 Pak. Jadi nggak tahu ya Bu ya? Di RT11. Saya sekali nggak pernah kesini. Jadi nggak pernah tahu? Pindah pun saya nggak kesini. Yang penting dia ke rumah saya, ngasih uang,
mau ditempatin ya sudah kuncinya tak kasihkan. Terus bu saya sudah nempatin itu aja. Saya tidak, mereka bawa apa saja saya juga nggak tahu. Yang dulu keluar juga saya tidak tahu. Saling percaya saja. Namanya saja rumah asli kan dekat itu sama sekolah dan saya tempat aja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.